Jangan meledak dulu ya. Satu, dua, dan alhamdulillah mati satu deh cuy. Koris ini kawan, kita menang kita. Jangan lihat. Satu, dua, dan tiga. Sepuluh, dua, dan tiga. Satu, dua, dan tiga. Oke cuy, balik lagi bareng gue Eric and Squida. Oke cuy, jadi di video kali ini gue bakal ngelanjutin lagi survival series ya. Jadi banyak banget dari kalian yang minta Bang, lanjutin survival series. Nah, oke, jadi di sini gue bakal ngelanjutin, dan di survival series ini adalah episode kedua ya cuy ya. Dan episode kedua ini gue bakal bikin peternakan di atas laut gitu cuy ya. Dan gimana, penasaran gameplaynya, langsung aja kita skuy deh cuy. Nah, oke cuy, di sini kemarin tadi sore gua baru aja dapetin ini cuy, gara-gara ada villager di sini, villager yang jahat apa tuh gua namanya. Jadi gua dapet ini nih, lumayan dah dapet ini, sama dapet beberapa ini cuy, dapet beberapa apa namanya nih, sebentar, mana nih, di mana gua taruh ya, apa udah gua buang kah? Enggak, gua buang sih tadi, gua tak cocok. Enggak tahu deh, lupa gua namanya arrow ya, kayak panah gitu. Jadi gua dapat arrow, dan gua juga mau ngasih tahu nih cuy, sebelah sini cuy. Untuk sebelah sini gua buat jalan lagi, dan sebelah sini gua buat cuy. Ya, kayaknya kita bakal tidur di situ, ada creeper boy. Wah, parah, di kandang hewan kita ada creeper. Kita tidur dulu cuy, kita tidur dulu ya. Nah, oke, di sini udah pagi, jadi gue mau siap-siap dulu, gue mau ngambil barang-barang yang mungkin gue butuhin gitu ya. Nah, gue pakai ini dulu, gue mau pakai shield cuy. Kita lawan creeper cuy, lawan creeper bahaya anjing, lawan creeper harus pakai shield, harus kita mau perang sama creeper dulu cuy. Creeper bisa-bisanya ya, berani-beraninya masuk perkumahan gue. Kayak ini gue belum lepas aja ya, udah gue kasih penar kok. Waduh, di situ bahaya juga ya. Ini bunuhnya gimana dah? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan meledak dulu ya. Satu, dua, dan tiga. Alhamdulillah mati satu deh cuy. Baru sini kita menang. Jangan lihat. Satu, dua, dan tiga. Satu, dua, dan tiga. Satu, dua, dan tiga. Alhamdulillah mati semua. Oke, jadi langsung aja gue mau ngambil beberapa makanan buat mancing hewan gitu ya. Di sini langsung aja kita cari hewan-hewan cuy ya. Karena tadi gue ngeliat ada sapi, nah itu ada sapi, jadi kita masukin dulu sapinya ya. Nah, kita bawa sapi ke sini dulu cuy. Kita bawa sapi, ayo sini Vi, masuk ikut gue Vi, ayo ikut gue. Belum apa-apa kita udah dapat satu hewan ya. Hewan nih lumayan nih buat lebaran cuy, buat lebaran, bayangkan. Oh ya, nanti gue juga mau ngasih tahu, ada kemarin nemu cuy, bukan kemarin sih, tadi sore ya tepatnya, tadi sore nemu sesuatu di bawah laut cuy, nanti gue kasih tahu nih ya. Setelah kita naruh sapi kita, nah ini sapi, sini diem lu, nah tutup, nah oke, siap, dapat juga cuy. Dan kita gue bakal, kalau gue nemuin sesuatu yang gak di bawah, nggak ada sapi lagi, ambil dulu, kabur, takut kabur lagi, dibundel dulu si sapinya ini cuy, takut keburu jauh larinya. Nah ya, sini mungkin kita bawa kuda ya. Tadi gua ngeliat kuda, di mana kuda? Nggak usah kita bawa dulu ini si sapi. Eh dong, berenang. Nah, kita cari dulu. Masuk sini, kita bawa cuy. Kita kawinin aja dulu ya, biar bisa berkembang biar ya. Masuk sini kasih makan dulu cuy. Set nah, kawin dah situ ya, gue langsung tutup dah. Dah, mantap banget cuy, langsung dapet 3 ekor sapi cuy ya, lumayan buat lebaran kita potong dong cuy. Jadi rendang nih, bayangkan cuy. Sini gue mau ngasih tahu nih cuy, di sini gue nemu sesuatu nih ya, sama sekali gue belum buka cuy. Duh, ini berenangnya susah banget tuh. Nah, gue belum punya boat, membuat gue disangkut kemarin, tapi udah ke bawah lagi ya. Coba kita lihat ke sini cuy, kita dapat apa di sini. Nah ini cuy, di sini nih cuy yang gue maksud, ada chest cuy, ternyata ada chest ya. Dalamnya apa nih? Wih, dapat ini, lumayan cuy. Hey, cuy, terbang cuy, ke atas, gue rasa. Aduh, mati, tolong. Waduh,
Wah, lumayan dapat apa namanya, pancingan yang ada enchantnya apa nih, breaking lah, kok kurang ngerti sama enchant gitu aja ya. Ini ada fox juga, ada fox. Kita fokus nyari domba sama sapi aja terlebih dahulu ya. Gue udah punya makanan yang mantap juga ya, cukup pokoknya buat nyari-nyari hewan cuy. Nah di sini kayaknya sih jarang ada pertempatan ini. Oke, jadi di sini udah mau maghrib nih, udah sunset cuy, kita harus buru-buru cuy ya. Aku ada mok-mok jahat anjir. Waduh, tadi gue kayak ngeliat sapi dah cuy ya. Tapi di mana? Oh, ini dia cuy, akhirnya ketemu juga kamu ya, dasar sapi laknat. Ini ikut saya. Saya sudah capek-capek mencari kamu ya, dan kamu malah menghilang, ada laba-laba boy. Kita cabut dulu boy. Karena sini si sapi bisa loncat enggak nih? Ayo sini, ayo dong, lama banget dong sapi. Hey boy, loncat dah, saya nyangkut juga di sini. Oke, jadi saya langsung aja ke tempat yang selanjutnya cuy ya. Eh, lama banget dah. Ayo lomba, siapa menang. 1-2 dan iya dia menang anjir. Nah, kita squeeze, langsung kita ke rumah kita aja ya. Berhubung ini lama banget sapinya, jadi ya arah banget dah, sumpah nih sapi dah ngerepotin aja ya. Gue salah ngambil jalan lagi ya kan, man di sini banyak betair aja, jadi mereka pada mandi gitu ya. Ngapa demi semur rendang ya, demi rendang gitu buat lebaran, jadi kita ambil dasnya dah. Lewat sini kah? Nah ya bener lewat sini coy. aduh parah bener dah, sumpah nih sapi lama banget nih. Ini belum pernah gue sembelih apa nih sapi ya, gue sembelih gue mati ini sapi dah. Oke, mari kita masuk. Ayo, let's go. Udah malam nih, keburu pagi coy ya. Pagi gue mati beli. Oh, udah capek nih nyari dua bangkotan sapi ya, bang. Astagfirullah, ada creeper coy. Cabut. Ada creeper. Kenapa creeper? Ada respon di tempat kecil, Wow. Dia yular. Jangan. Jangan mendak. Jangan mendak sini lo, kalau berani dekat-dekat lawan saya coy. Citis. Jangan dekat-dekat. Mati. Alhamdulillah mati coy. Nah, ini sapi kita ke bawah dulu coy. Mana lagi satu? Ngasih sini. Hei, cepet ke rumah boy, lu mau tidur, capek nih masa ngurusin sapi mulu ya kan. Bayangkan kamu ngurusin ini dua sapi coy. Udah dan sekudah kita masuk, ada keluarga baru kalian coy. Sini coy, ada keluarga. Nah di sini coy ya, dan kalian diem dah sih. Oke, di sini udah dapat berapa sapi nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, dapat 5 sapi coy. Ini sini gue mau tidur karena udah malam juga, takutnya ada pihak ya, langsung kita tidur dan squid. Oke, di sini udah pagi ya, gue udah bangun juga. Kita lanjutin petualangan kita, cari-cari hewan lagi dan squid. Ini kayaknya susah buat mencari hewan-hewan gitu ya, jadi kita terus. Kalau kita dapat domba, mungkin di next episode bakal gue cari sendiri ya dombanya. Mungkin kita terlebih ya buat buat ya, bikin nanti lebaran kali aku bagi sapi buat bikin rendang cok, dan dikumpulin dijadiin rendang parah banget. Gue mau bawa temen, tapi ya karena gue ngeriget malam-malam, temen takut nunggu istirahatnya gitu ya, jadi ya gue terasa cari sendiri dah. Dan oke, di sini masih ada kenapa banyak banget ini dah, anjing-anjing ya, banyak banget serigala cuy. Oh, ada ayam lagi, ada bawa ayam. Saya ikut gue dulu, ada creeper. Oke lah, kita cabut dah. Ayo ikut gue. Sini. Lumayan dah dapat berapa hewan ya buat dijadiin rendang. Sini ya coy. Ini ngapa di situ dah coy? Enggak ikut gue coy. Nah gitu coy. Aduh. Nah coy, gitu coy. Sama banget nih ayam dah, sama kayak sapi dah. Jalannya lucu anjir ke ayam. Terbutuh nyasar lagi lewat sini kakak dia.
Ayo langsung. Let's go. Kita terlambat. Let's go dah. Kesini tadi kemana dah? Kesini kah? Ya sampai gua salah jalan ini. Nah ya benar kesini. Kalau sampai jalan lagi, waduh bahaya banget cuy. Capek ya kan lewat ayam, lewat air. Mana nih cuy? Sabar cuy. Mana ayam gua? Ayam. Gua mana cabut dah? Wah, ini gua hilang weh. Diculik weh. Ayam gua diculik cok. Wah parah, ayam gua diculik dah. Mana ayam saya cuy? Ayam. Nah di sini jangan ngumpet weh. Ayam mana ngumpet ya kan? Orang nyari-nyari dia ngumpet cuy. Parah. Ya sini. Oke, ayo let's go dong. Lama banget dah. Udah kayak sapi yang tadi cuy. Jalannya lama banget ya. Kalau sapi masih nih. Jalan lama karena badan gede. Ini badan kecil. Suka ngilang-ngilang lagi. Parah bener mana nih. Dan akhirnya langsung gua skip sampai depan rumah cuy ya. Skui dah. Ayam saya mau diserang cuy. Ayam saya diserang ya. Mati ini musang songong cuy. Ayam saya diserang musang cuy. Wah nggak bisa tinggal diam ini ya. Bobong susah harus dibunuh nih saya. Mati dah. Kita liatin dia mati cuy. Iya mati mampus. Keluar daging ayam. Matinya ini ya. Lo harus ikut. Harus tanggung jawab lo. Ayam gue lo harus comot ah. Mati lo ah. Songong. Parah anjir bawa susah ya kan. Aduh. Oke jadi di sini langsung kita kembang biakin dulu ya banyak. Jadi episode kali ini gua ngambil sapi aja dulu cuy. Karena kambing susah banget buat dicari itu ya. Terus ini gua ambil kambing aja ya. Ayo nggak sapi. Karena kambing itu susah cuy. Mungkin nanti dia sendiri aja dah. Takut di record, takut kelamaan gitu. Jadi ya gua ngambil sendiri ya kan. Ini kita kasih makan dulu. Aduh lope bayangkan. Nah sini makan berkembang biak situ kawin. Wih keren coy udah kawin dah. Sini iya udah ada telur dah. Kita ambil dulu telur lah kalau aja netes ayam lagi coy. Aduh nggak ada isinya nggak apa-apa dah. Dan oke cuy mungkin segini dulu episode nyari-nyari sapi buat kurban ya. Sapi bukan sebuah kurban sih sebenarnya sapi buat bikin rendang pas lebaran gitu. Jadi ya oke mungkin segitu dulu episode kali ini. Kalau kalian suka dengan video bisa kalian tinggalkan like dan juga buat kalian baru datang channel gue dan juga klik tombol subscribe gitu ya. Dan oke mungkin segitu dulu episode kali ini. Gue Erik, gue cabut, see you next time, bye bye.